Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhat tullab, hadzal yaum sanadrus al-lughah al-arabiyyah. Hari ini kita akan belajar bahasa Arab untuk maharah percakapan. Ustazah akan memberikan contohnya. Silahkan diikuti, kemudian buatlah percakapan bersama ayah, bunda, atau kakak kalian. Kita baca dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluk ya Muhammad? Bikhairin walhamdulillah. Wa kaifa haluk ya Laila? Ana bikhairin walafiyah. Ila aina tadhhabu? Adhabu ilal fasl. Wa anti ila aina tadhhabina? Adhabu ilal maqsaf. Ilal liqa. Ma'as salama. Nah, sebelumnya Ustazah akan memperkenalkan mufradat baru yang ada di percakapan. Silahkan dihafalkan sehingga nanti bisa dimanfaatkan ketika membuat percakapan. Ila aina artinya kemana. Adhabu artinya saya pergi, diawali dengan huruf alif. Selanjutnya tadhabu diawali dengan huruf ta, artinya kamu laki-laki pergi. Selanjutnya tadhabina artinya kamu perempuan pergi, diawali dengan ta, diakhiri dengan ya nun. Selanjutnya yaitu alfaslu kelas, dan yang terakhir almaksofu kantin. Tugasnya yaitu buatlah video rekaman percakapan bahasa Arab bersama ayah, bunda, atau kakak kalian dengan menggunakan kata tanya ila aina. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.